Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan mau kerja ke Malaysia ya? Saya ingin tahu nih sejauh mana wawasan pengetahuan kamu tentang Malaysia ya? Siapa tahu nanti berguna pas kamu interview di Malaysia. Namun kamu harus punya wawasan ya tentang Malaysia ya. Penting itu kan? Oke, saya mau tanya nih, Raja Malaysia sekarang siapa? Yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah. Oh, bagus. Terus nama Perdana Menteri Malaysia sekarang? Tentunya Muhyiddin Yassin. Keren deh. Terus nama sungai terpanjang di Malaysia? Pernah tahu Sungai Rajang kayaknya. Iya, benar. Terus nama Perdana Menteri Malaysia pertama? Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Ya, bagus. Terus nama itu, Malaysia merdeka pada tahun berapa? 1957 ya. Ya, bagus. Pada tanggal berapa? 31 Agustus. Ya, bagus. Terus Malaysia terdiri dari berapa etnis besar di sana? Apa saja sebutin? Ada tentunya Melayu, terus Chinese, sama ada dari India juga. Oke, bagus. Terus sistem pemerintahan di Malaysia berbentuk apa? Malaysia itu dia monarki konstitusi. Oke, terus terdiri dari berapa negara bagian? Ada 3 wilayah federal dia. Terus? Ada 13 negara bagian. Oh, bagus. Terus apa itu? Menara Kembar Petronas itu diresmikan pada tahun berapa, tanggal berapa? Tanggalnya kebetulan tepat pada hari kemerdekaannya Malaysia, yaitu 31 Agustus. Tahunnya berapa? Kalau nggak salah ya 1999. Oh, bagus ya. Semoga kamu ya berhasil ya nanti bekerja di Malaysia ya. Iya, betul. Saya doain ya, sukses, ya, lancar, berjaya, dan bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Ya, tentu untuk orang tua kamu juga kan. Ya. Semoga berjaya, tahun depan kamu lulus ya. Amin. Siap-siap ya. Semoga mendapatkan pekerjaan yang bagus di Malaysia. Rencananya di mana? Kuala Lumpur atau di Johor atau di Penang atau di Selangor? Di Kuala Lumpur kayaknya. Kuala Lumpur ya, kota yang sangat maju modern tuh. Ya, betul. Biaya hidup juga mungkin nggak terlalu beda dengan Jakarta ya. Ya. Terus dari segi bahasa juga nggak masalah. Kamu juga apa, bahasa samalah, akar bahasanya Melayu ya. Ya, terus bahasa Inggris kamu juga udah bisa, insya Allah. Semua dimudahkan Allah, diridhoi Allah. Yang paling penting itu ya. Ya. Kedua orang tua kamu juga mendukung, meridhoi kamu. Ya, ya. Itu akan mempermudah kamu untuk mencapai cita-cita kamu nanti. Ya. Ya. Selamat sukses ya, berjaya ya untuk kamu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.